Assalamualaikum. Now kita kulineran lagi ya. Bersama apa nih? Ini nasi goreng naga. Untuk menemani lafar di malam hari ini cocok banget. Cobain dulu seperti apa ya rasanya. Ini aku order di Bakmi 33 yang alamatnya ada di Jalan Damar Raya ya, samping SD5 Teluk itu. Aku cobain dulu seperti apakah rasanya. Baiklah. Sepertinya menggoda ya. Nasi goreng naga berarti kan ini tempat nasi goreng biasa, hanya saja ditambahin buah naga. Jadi warnanya merah. Merah alami. Ada apa aja nih? Coba dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adonannya itu telur ya. Oh, ada kentangnya juga nih sepertinya. Coba deh. Telur, kentang dan bawang daun ya. Ada ayamnya enggak ya? Sepertinya enggak ada ayamnya ya, gantinya kentang. Jadi cuma telur, nasi dan ebi ya. Enggak ada ayamnya nih, guys. Enggak apa-apa. Tetap rekomen deh. Enak banget rasanya. Walaupun rasa walaupun merah buah naga, tapi rasanya tetap gurih, nggak berasa buahnya gitu. Cuman mungkin hanya warnanya aja, jadi mungkin ini di blender aja gitu. Saya nggak lihat bikinnya ya karena delivery. Yes, harganya juga cukup terjangkau, yaitu Rp12.000 dan menunya pas seporsi. Ini cukup untuk satu perut. Aku habisin dulu ya. Sekian dulu kulineran hari ini. Semoga bermanfaat untuk warga Purwokerto yang ingin mencoba, silahkan ke Perumahan Teluk ya di Jalan Damar Raya. Karena belum open via GoFood atau GrabFood, baru via WA aja. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.